Rukun haji itu ada enam. Yang pertama berpakaian ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga bertawaf ifadah, yang keempat sa'i tujuh kali dari bukit Safa ke bukit Marwah, yang kelima tahallul menggunting rambut, yang keenam tertib harus berurutan. Rukun haji itu ada enam. Yang pertama berpakaian ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga bertawaf ifadah, yang keempat sa'i tujuh kali dari bukit Safa ke bukit Marwah, yang kelima tahallul menggunting rambut, yang keenam tertib harus berurutan. Thank you.
dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan-jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan-jangan malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan